Dan kontingen para negara membutirkan pingat emas pertama pada Temasya Sukan Para Asia Jakarta 2018 apabila Siti Nur Yasah Arifin mengungguli acara 400 meter wanita T20. Turut cemerlang Muhammad Nasharuddin yang menyumbang emas kedua negara dalam acara 400 meter lelaki T20 hari ini. Siti Nur Yasah berjaya menjelmakan kilauan emas pertama buat kontingen para negara pada temasya kali ini menerusi catatan masa 58.66 saat dalam acara 400 meter T20. Emas pertama buat kontingen para negara daripada Yasah. Emas pertama? Saya tak tahu nak cakap apa, tapi saya buat ni untuk negara, untuk keluarga saya, mak ayah, mak abah, mama dan adik-adik saya, juga sepupu-sepupu saya. Terutama kali saya nak ucapkan kepada suami saya terima kasih kerana bagi saya sokongan moral, dan juga kepada anak saya Nur Iman Kasara. Saya buat ni semua untuk keluarga dan Malaysia. Yasah, 2 tahun lalu di Paralimpik Rio anda dinafikan peluang untuk pingat di saat garisan penamat. Jadi apakah makna emas hari ini kepada anda? Makna emas hari ini, kalau nak ingatkan balik yang dulu tu, yang 2 tahun lepas tu, memang saya rasa macam kecewa, tapi tak setinya kekecewaan tu saya akan jatuh selama-lamanya, dan saya cuba bangkit untuk perbaiki lagi masa saya yang akan datang. Baik, tahniah kepada Yasah di atas kejayaan menyumbang emas pertama buat kontingen para negara. Zulmi Zana Azam dari Jakarta, Nadi Arena.